Bang Jack Surya dengan lompong sagu. Oke, kita ngobrol dulu sebentar. Oke, Bapak mau duduk di sini dengan Emma atau boleh ya? Oke. Bang Jack berdiri atau mau duduk di bangku Emma boleh? Berdiri. Berdiri aja enggak apa-apa ya. Kita ngobrol bertiga di sini. Oke. Pak, ngomong-ngomong soal lagu ciptaan Bapak nih, Pak. Sudah berapa banyak lagu yang Ada 2 album. Iya. Berapa jadi, lagu? Tapi lagunya lagu religi. Religi. Yang pertama itu lagu yang berkaitan dengan istri, dengan anak, dengan ayah, dengan ibu, dengan Allah dan Rasul. Jadi ada lagu-lagu yang menggambarkan kecintaan kita kepada pencipta, kepada Nabi dan istri, bapak, ibu, dan anak-anak. Nah, yang album keduanya itu berkaitan dengan sesama, kepada orang miskin, yatim piatu, kepada alam, kepada yang terkena musibah dan sebagainya. Itu saya buat syair lagu untuk kemudian bisa memberikan pesan kepada masyarakat tentang pesan-pesan kebaikan. Pianinya Jack juga. Ada Bang Jack juga di dalam album tersebut. Nah, bagaimana rasanya bekerja sama dengan Pak Gubernur kita langsung nih, Bang Jack? Luar biasa, bangga sekali. Bangga sekali ya. Bisa bekerja sama dengan Pak Gubernur ya. Sebagai seniman kami tentunya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Gubernur. Cuman satu-satu Pak Gubernur Iwan Plino yang berlebih apanya ke musik seni, ya, ke seni ya. Jadi, terima kasih sekali ya dari sini. Iya, dan Bapak juga pembina di beberapa organisasi keartisan ya, Pak ya. Seniman dan artis ya. Salah satu di Perkasmi, Papri juga begitu ya, Pak ya, yang Eci tahu. Dulu Jack nih sombong sama saya. Kenapa, Pak? Ini cerita. Tampil di panggung, jingga-jingga, baju dibuka begini. Akhirnya jadi penyanyi saya enggak boleh, baju mesti tutup. Jingga jingga udah kurang dikit. Udah agak kurang ya, Pak. Udah agak kalem kayaknya ya, Pak ya. Rocker. Oh, rocker. Kalau sekarang? Tahu rocker. Rocker apa? Roti kering. Ada lagi nih istilahnya ya, roti kering. Oke, ciptaan lagu. Nah, tadi Bapak bilang 2 album. Nah, 2 album ini dipromosikan secara luas atau? Ada dipromosikan luas, bahkan dijual di pasaran juga. Kemudian di YouTube pasti banyak. Tapi yang biasa orang sering dengar lagunya lagu Kok Istriku. Nah, itu emang pengen ngulik tadi yang soal lagu Istriku ini. Tapi jangan sekarang dendang di Bobale. Enggak apa-apa, Pak. Mungkin kita pengen mendengarkan sedikit aja boleh ya? Boleh. Untuk lagu silakan, silakan. Kok Istriku. Kok Istriku. Iya, boleh sebaik dua baik. Ya, ini siapa? Lagu tes 1, 2, 3. Silakan. Aja. Ini spesial permintaan Emma. Tidak kau bukan supaya dia tidak jadi pikiran di mama. Ini lagu buat istri tercinta. Jadikan makhluknya berpasangan, dua insan bertemu dalam ijab kabul. Perbedaan tetap jadi hanya satu. Oh indahnya berdua setelah ditakdir menjadi penyejuk hatiku, kau hangatkan di setiap malam bagiku, kau istriku, engkau kasihku. Kau adalah pendamping hidupku, kau ingin
Terus apa saja diminta dikasih. Aduh. Tapi ibu sang kakak ini mudah-mudahan mengkami semua. Mudah-mudahan terinspirasi ya. Nanti kalau harus, kalau sudah berumah tangga, menyenangkan istri selalu gitu ya Pak ya. Pahala butuh ya. Untuk suami. Gitu loh, benar loh. Aduh, ganteng-ganteng sekali Pak. Gak usah selesai cepat-cepat lah ya. Agak satu jam lagi boleh ya. Bang Jack. Pandainya emang ya. Emang kaku-kaku senyum. Emang kaku-kaku.